sekarang pakai hisi atau sudah di Dharma? Ya, it depends on you. If you want to write novels, you have to use to be. Di sini jatuh di sini. One sentence, have to use. Ya, ush. Negatif. Kamu pakai nama sekarang. Nama. Ya, bebas saya. Kabar. Wih, semua mendekati saja ini. Okay, now Radit is using you, they, or we. Ini ya. Terus keduanya biar nanti kamu paham terus ya. Yang minimal satu, perbuatan satu. Ini akan tadi. Ya, sudah. Mungkin selanjutnya mereka ketika dapat buat kalimat langsung aja dua buat kalimat. Oh, nominal satu perbuatan. Oke, kata kerja. Satu nominal satu dengan satu. Di sana udah ada contohnya kan. Yang yang bukan menggunakan kata kerja, tapi menggunakan budi. Yang budi ya paham. Jurusnya? Ya ampun. Oke, okay, sikit negatif.
apakah kita pemenang dari ada melakukan sesuatu cara kamu dapat apa? Dapat tipis sama kalimat negatif. Oke, okay. Berarti kamu harus buat kalimat negatif gitu. Sama sama kalimat apa namanya nominal. Yang mana? Nominal sama verbal. Oh, nominal sama verbal. Oke. Okay. Okay. Gimana cara buatnya? Misalnya wi ngapain? Itu baru pakai verbal ya. Kalau ini mau buat kalimat apa dulu nih? Nah, kalimat nominal. Kalimat nominalnya dulu. Nah, yang enggak ada kata kerjanya. Oh. Berarti yang sedang kerja dong, ya. Ngapain? Ngapain kayak nyapu gitu boleh? Oke. Okay. Apa nyapu emangnya bahasa Inggrisnya? Lupa. Kalau gitu nyanyi deh. Kan kerja kan? Masingnya. Odu. Betul. Dah. Oke, berangkat, Pak. Dah. Ini boleh kena Kak Pena sebagai pemantul. Sorry. Kamu pemantul. Oh. Mendaratnya kurang bagus. Pasangan untuk diri. Baby dulu. You are. Coba. Apa pesannya? Berarti bagaimana? Aduh. Oh, you atau benda? Kamu pakai positif dah. Kamu dua bikin ya dua. Pintar. Apa pintar bahasa Inggrisnya? Pintar. Smart. You are smart. Oh, iya. Dia karena positif. Emang kamu buat kalimat apa? Kalimat ini kalimat apa namanya? Kalimat apa namanya kak? Kalimat positif dan verbal. Yang mana emangnya kalimat verbal? Verbal. Ya, kalau nominalnya smart. Apa bedanya emang? Bedanya ini tidak menggunakan kata kerja. Mm-hmm. Berarti yang nominal itu nggak pakai kata kerja kan? Yeah. Yang verbal berarti pakai kata kerja. Yeah. Itu adalah tanda Yesus. Kalimat apa mas? Kalimat apa mas? Kalimat positif dan negatif. Verbal, non verbal. Verbal, non verbal. Verbal, nominal. Verbal sama nominal. Verbal sama nominalnya. Oke. Okay. Kok nggak buat mas? Masih berpikir.